Sebuah keluarga menemukan seekor ubur-ubur raksasa misterius saat berjalan-jalan di salah satu pantai di Tasmania, Australia. Tim relawan dari Lembaga Riset dan Ilmu Pengetahuan Australia atau CSIRO berusaha memastikan jenis ubur-ubur tersebut. Ubur-ubur sepanjang 1,5 meter ini ditemukan di sebuah pantai di Haldane. Ilmuwan CSIRO, Lisa Ann Gershwin, mengatakan ubur-ubur jenis ini sudah pernah terlihat sebelumnya. Namun secara teknis belum digolongkan dan masih baru bagi ilmu pengetahuan. Dr. Gershwin mempelajari mengenai ubur-ubur selama 20 tahun dan mengatakan jika ini mungkin ubur-ubur terbesar yang pernah terlihat di Tasmania dan dapat menandingi yang ditemukan di negara lain. Umumnya, ubur-ubur cenderung lebih besar di kawasan beriklim sedang daripada iklim tropis.